apa yang kita nak bawa balik jumpa Allah. Bacaan Al-Quran kita, adakah Allah terima bacaan aku? Adakah Allah terima salah aku? Adakah Allah terima sedekah aku? Adakah Allah terima ibadat aku? Walhal ibadat kita sedikit, selalulah kita panggil Allah. Allah sangat mengasihi hamba yang sentiasa menyeru-nyeru akan namanya. Dulu kita tak pernah panggil Allah. Masa hidup kita dulu, kita tak pernah, kita jarang panggil Allah. Kita jarang sebut nama Allah. Kita sebut nama artis. Tentuan zaman hendak kiamat, pemuda remaja Islam kita sekarang bergabung dengan kematian artis Korea. Mereka menangis memegang gambar-gambar artis Korea kerana kematian. Menangis akan matinya seorang artis. Adakah kita tidak nampak tentang zaman ini? Besok orang tinggalkan kita di dalam kubur dalam keadaan seorang diri dan tidak ada teman. Amalan tidak ada untuk bawa bertemu Allah. Terbangun tengah malam, tuan-tuan panggil Allah. Tuan-tuan sebut nama Allah, tuan-tuan cakap dalam hati, ya Allah, salahku banyak, ya Allah, maafkanlah. Ya Allah, dulu aku lalai, kau bagi aku umur, kau bagi aku rezeki, aku tak pernah tolak pun. Kau bagi aku harta, aku ambil. Kau bagi aku sehat, aku ambil. Tapi aku tak dapat dekat dengan kau. Ya Allah, aku jauh dengan kau, ya Allah. Umur aku makin lama makin hampir kepada kematian. Tapi aku seolah-olah tidak mengingati akan kematian. Dan aku tidak merasakan akan mati.